okay. Clan Warrior lagi, oke. Okay. Dapat 2 Dove Keeper pangan labu, cok. Halo bro, balik lagi bareng saya Bagas di channel Asifa Gameplay. Oke, pada video kali ini saya bakal bermain game Konflik Kastil lagi, dan di sini sudah kekumpul 37.685 games atau permata. Jadi di sini kebetulan juga ada event treasure mining. Jadi di sini kita setiap kita menggunakan 300 permata, kita memiliki peluang atau memiliki kesempatan untuk menambang hadiah ya. Jadi di sini sudah ada hadiahnya, dan juga kita bisa berpeluang mendapatkan kunci dari tambang ini, yaitu ada 3 kunci. Yang pertama ada bronze, terus silver, terus emas. Jadi kunci itu untuk membuka peti harta karun yang di sebelah kanan ini, dan kunci itu sesuai dengan apa namanya, warnanya. Jadi kalau semakin tinggi kuncinya, kayak kunci emas itu, hadiahnya semakin bagus-bagus yang didapat. Nah ini, jadi kemarin juga ada ngomong kalau pingin ngabis-ngabisin games, kita mendingan nunggu event treasure mining. Jadi kebetulan di sini saya pengen menghambur-hamburkan permata saya untuk mengubah trait atau ntar ngeroll hero, nggak tahu juga. Yang jelas kita bakal menghambur-hamburkan permata kita di sini. Oke, di sini 37.000, nggak tahu saya bakal gunain semua atau enggak. Yang jelas di sini saya pengen ngerubah trait yang pertama, equipment. Nah ini trait. Di sini saya pengen merubah trait ini menjadi full penghindar, kalau bisa level 5 semua ya. Jadi di sini udah ada yang level 5, ada level 4, tapi semoga bisa level 5 semua. Pertama kita bakal merubah yang ini dulu aja, 300. Semoga bisa dapat 4 ya. Raih diskon bisa nggak? Pengubah trait, oh nggak punya itemnya. Oke. Okay. Jangan yang ini, yang foxnya dulu aja. Oke, kita rubah ya. Oke, nggak tahu nanti bakal pakai berapa permata, tapi yang jelas kita bakal menghamburkan games di sini. Oke, yang pertama 300 permata, semoga bisa mendapatkan apa yang saya ingin ya. Udah nggak ada urusan lah, yang penting dapat penghindar level 5 dua-duanya. Oke, masih belum dapat, ini malah jadi pelit kayak gini. Oke, critical masih, kita bakal cari dulu karena di sini biar si foxnya itu setiap dia nyerang tuh nggak kena terus ya, miss terus gitu kalau setiap ada musuh yang nyerang fox saya. Wah, ini udah banyak banget gamesnya yang berkurang, belum dapat penghindarnya. Nampaknya susah deh. Giliran niat menghamburkan uang malah susah dapatnya. Menghamburkan uang lagi, menghamburkan permata, penghindar sama kurasi, oke lah. Oke, masih belum dapat juga. Oke, serangan. Kenapa level 2, level 1, level 2, level 1 ya? Kenapa nggak ada yang level 5 gitu atau 4 penghindar gitu? Nah, ini udah critical penghindar. Ini bisa dikunci lagi satunya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita bakal merubah yang critical resistnya ini. Semoga bisa dapat penghindar level 4 atau level 5, terserah lah. Oke. Critical level 5 nggak mau. Oke, kita belum nemu penghindar. Critical damage nggak mau. Critical tuh. Oke, ini tinggal 13.000 loh. Gila. Kelas lah. Oke. Udah susah dapetinnya, dan tadi udah pakai berapa puluh ribu gitu. Kita lihat di sini ya, kita udah dapat berapa pickaxe. 87 kali, gila. Oke, ini kayaknya bakal saya habisin aja ya permatanya, tapi saya bakal pakai buat ngeroll kali ini 11.000. semoga aja kita bisa dapat yang namanya Miss Magic atau hero-hero yang belum saya punya ya. Lagian juga di sini kita punya ininya. Nah, udah gua pakai. Oke, kita bakal coba ngeroll. Semoga bisa dapat ya.
dengan sisa 11.000 games. Oke, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Oke, dapat Bobos. Lumayan lah, daripada enggak. Oke, Aries lumayan. Oke, belum dapat lagi. Udah kenyal, masih belum. Oke, masih belum. Wah, Eden. Plan Warrior. Nah, ini salah satu hero yang belum saya punya. Jadi yang belum punya tinggal Ronin, terus Miss Magic, terus apalagi ya, lupa. Oke, kita lanjut aja langsung. Phantom King, oke. Oke, Ratu Ular. Oke, Harpy Queen. Oke, sekali lagi nih. Oke, Paladin. Wih, itu tumben ya keluar hero legend terus, biasanya nggak pernah. Di sini saya bakal coba make dulu. Tadi Plan Warrior-nya saya buka dulu. Ini yang belum punya tinggal Miss Magic. Ini nggak bisa ya. Berserker. Oke, ini udah. Miss Magic, Berserker, terus. Nah, ini Reaper belum punya juga. Plan Warrior tadi udah. Nah, Asura. Terus kayaknya tinggal sama Ronin deh. Nah, ini sama Ronin. Jadi cuma 4 hero itu yang belum punya selain acara resmi ya. Kalau kayak Mino mah emang gak punya Mino Destroyer. Itu gak khusus buat dapetin dia. Oke lah, kita lanjut lagi aja ngerol. Semoga masih bisa dapat Ronin, Miss Magic atau Reaper gitu ya. Oke, lanjut. Oke lah, gak usah mikirin game. Besok tinggal gampang kompo lagi. Oke, Beast Tamer. Oke, tinggal 4.900. Oh, ini udah gak bisa ya. Udah habis irinya ternyata diskonnya. Tinggal 4.900. Buat apa ya? Udah lah, buat ngerol lah. Saya pengen dapat Miss Magic beneran. Oke, lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wala-wala. Tau lah, lumayan lah. Oke, Plan Warrior lagi, oke. Dapat 2 Dovekeeper Pangeran Labu, cok. Oke, lanjut, udah habisin aja dah. Gak ngaruh juga. Oke, Paladin. Oke, habis. Oke, dan di sini kita bakal buka event. Dan juga ada Hair and Wind. Jadi kita bakal buka dan kita bakal claim-claimin semuanya. 90 ya. Aduh, cuma 50 doang. Udahlah, ternyata gak bisa dapat ini. Oke, tadi dari kita menghamburkan 37.000 permata, ini kita mendapatkan 127 pickaxe ya, untuk menambang atau beliung. Jadi ntar kita bakal buka atau bakal tambang semua hadiah yang ada di treasure mining ini. Cuman bukan di video ini, jadi tungguin aja video selanjutnya, ntar bakal saya upload juga. Jadi di video ini cuman kita menghamburkan 37.000 games. Itu buat gak jelas itu. Oke, okay. Dan di sini dari Hair and Wind dapat kartu-kartu ampas lah, lumayan lah. Oke, okay, yaudah segitu dulu videonya. Nantikan video selanjutnya yang treasure mining. Jadi silahkan jangan lupa dipencet tombol like, dan jangan lupa juga di share ke yang lain. Dan jangan lupa juga di subscribe. Oke, segitu dulu videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.